Al, kalau dipasang behel di gigiku tambah ganteng ya bukan? Iya, Pal, kayaknya cocok juga itu. Iya kan, kalau dipasang behel di gigiku tambah ganteng. Iya, Pal, coba tengok gigimu. Weh, kalau berbehel aku nih banyak orang suka nih. Hei, Pal, Al, ngapain kalian? Apa sih? Ini Lus, kayak mana menurutmu gigiku dipasang behel? Kayak mana ya? Bukan yang gak boleh, tapi masang behel itu ada aturannya dari Islam. Aturannya? Apa aturannya, Lus? Nah, untuk aturannya, ini dia penjelasannya. Memakai behel mungkin bagi sebagian menjadi trending yang menurutnya menjadi ajang keren-kerenan. Tetapi sebenarnya teman-teman, apa hukum memakai behel pada gigi? Apakah dia dibolehkan dalam agama, atau ia dimakruhkan, atau ia diharamkan? Nah, daripada kita bingung membahas tapi nggak ada jawabannya, langsung kita cek videonya. Pada dasarnya, hukum merubah sesuatu yang Allah ciptakan pada diri seseorang adalah dilarang. Berdasarkan firman Allah, وَلَأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka mengubahnya. Quran Surah An-Nisa ayat 119. Ayat ini menjelaskan bahwa merubah ciptaan Allah termasuk sesuatu yang haram dan merupakan bujuk rayu setan kepada anak Adam yang melakukan kemaksiatan. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud. Ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat perempuan yang mencabut alisnya, menata giginya agar terlihat lebih indah, yang mereka itu merubah ciptaan Allah. Hadis ini merupakan laknat dari Rasulullah kepada wanita-wanita yang mencabut alisnya dan menata giginya dikarenakan mereka telah merubah ciptaan Allah. Dalam riwayat yang lain dikatakan, orang-orang yang merubah ciptaan Allah, namun dalam beberapa hal ada pengecualian yang dibolehkan oleh syariat. Seperti dalam keadaan darurat dan mendesak kebutuhannya, maka tidak mengapa merapikan gigi karena suatu hal yang darurat dan kebutuhan. Darurat dalam kategori syariat yaitu gigi yang ompong atau gingsul yang perlu diubah karena sulit mengunyah makanan atau agar berbicara dengan fasih dan lain-lain. Dalil mengenai hal ini adalah Arjafah bin As'ad radhiyallahu anhu. Ia mengatakan, hidungku terpotong pada perang Kulab di masa jahiliyah. Aku pun menggantikannya dengan daun, tetapi daun itu bau sehingga menggangguku. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhku menggantinya dengan emas. Hadis riwayat Tirmidzi, An-Nasa'i dan Abu Daud. Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Arjafah untuk memperbaiki hidungnya dengan emas merupakan dalil bolehnya memperbaiki gigi. Adapun memperbaiki gigi yang cacat, maka tidak ada larangan untuk menatanya agar hilang cacatnya. Syekh Ibnu Utsaimin pernah ditanya, apa hukumnya memperbaiki gigi? Syekh menjawab, memperbaiki gigi ini dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, jika tujuannya supaya bertambah cantik atau indah, maka ini hukumnya haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita yang menata giginya agar terlihat lebih indah yang merubah ciptaan Allah. Padahal, seorang wanita membutuhkan hal yang demikian untuk estetika keindahan. Dengan demikian, seorang laki-laki lebih banyak dilarang daripada wanita. Yang kedua, jika seseorang memperbaikinya karena ada cacat, tidak mengapa ia melakukannya. Sebagian orang ada suatu cacat pada giginya, mungkin pada gigi serinya atau gigi yang lain. Cacat tersebut membuat orang merasa jijik untuk melihatnya. Keadaan yang demikian ini dimaklumi untuk membenarkannya. Hal ini dikategorikan sebagai menghilangkan aib atau cacat, bukan termasuk menambah kecantikan. Dasar argumentasinya atau dalilnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang laki-laki yang hidungnya terpotong agar menggantinya dengan hidung palsu dari emas. Yang demikian ini termasuk menghilangkan cacat, bukan dimaksudkan untuk mempercantik diri. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi.